dia ni ceria kan. Dia settle pasang apa, pasang tirai semua ni, dia buat video, dia hantar dalam group family kan. Ha, ni depa mai orang mai pasang tirai dah, macam tu lah dia beritahu kan. Maksudnya tirai semua ni dia yang beli lah. Ha, ha. Dia memang setiap tahun, memang setiap tahun itu tugas dia ataupun tahun ni? Dan tengok tahun ni tu macam dia ceria lah tu lah kan. Memang seorang yang ceria ataupun memang boleh nampak perubahan ceria itu masa raya. Macam tahun ni dia buat video, banyak buat video lah. Apapun apa nak beraya, nak besar, nak beraya apa, nak salam-salam tu ha. Dia, kali ni dia buat video. Sebelum-sebelum tu tak buat video pun. Nak buat hak-hak tu lah kan. Sebagai kenangan. Ha, ha, ha. Abang dapat tahu tadi pukul berapa? Saya dapat tahu pagi dalam pukul berapa, saya tak ingat. Suami dia yang bagi tahu kan. Suami dia call? Ha, suami dia call dalam dia dalam pukul berapa, saya tak ingat. 9 lebih. Apa? Suami dia bagi tahu, cakap dia panggil nama family ni, nama sini dia panggil Bantan saja ni. Bantan, Mai Perok. Mai Perok, Mai Perok. Pasal Epoh ni kan, dia dalam nada sebok suami tu kan. Kata ni hijau jatuh helikopter, mayat cari tak jumpa. Allah kata saya nak pergi dengan segera pun, saya pun isteri saya kena stroke kan, kena jaga isteri di rumah. Terus saya telefon adik lelaki ni, saya suruh lepa nak pergi sana kan. Betul lah. Yang adik lelaki tu duduk dekat mana? Seorang duduk dengan apa, dengan ayah. Seorang lagi duduk Pendang. Yang ke sana tu, yang sini ataupun yang Pendang? Oh, dua-dua. Yang Pendang dengan sini. Ha, ha. Dua orang tu pergi. Setipun ada saudara. Mak, apa, mak saudara, nampak saudara tu. Ha, dia pun ikut sekali pergi sana lah kan. Mak saya dah meninggal tahun lepas. Ha, ha. Ayah katanya tak berapa sihat. So, ayah tahu tak kejadian tu? Ayah tahu tapi makan masa jugalah kan nak bagi tahu tu. Reaksi tu dia macam apa, bengung juga, genang ayat mata tu kan. Tapi bukan saya yang bagi tahu tadi, adik apa, adik ipar lah yang bagi tahu. Terus saya tipu balik adik ipar tu, ayah macam mana kan, adik ipar cerita macam tu lah tadi. Macam masa pagi raya tu memang anak-anak akan berkata. Ya. Macam mana? Ya, macam excited sangat nak beraya. Dia panggil semua, main-main duduk sini kan. Main duduk kat kursi depan ni. Dia main nak beraya, lepas tu buat video. Sebelum-sebelum ni, tak macam tu kan. Yang tahun-tahun lepas kan, tak macam tu. Kali ni apa pun tengok, buat video.